Baiklah para siswa, ini contoh soal cerita ya. Di kelas 7 ada 30 siswa yang suka buah apel 18. Yang suka buah belimbing 20 orang. Yang tidak suka, jadi tidak suka buah, baik apel maupun belimbing tidak suka, itu 2 orang. Tentukan banyaknya siswa yang A, suka apel atau belimbing. Jadi boleh apel, boleh belimbing. B, suka apel dan belimbing dua-duanya sekaligus. Nah, ini berarti nanti irisan ya. Kalau yang atas itu gabungan. C, gambar diagram Venn. D, yang suka apel saja atau suka belimbing saja. Nah, penjelasannya gini anak-anak. Lihat kalimatnya itu, seluruh siswa. Seluruh siswa itu berarti himpunan semesta. Himpunan semesta banyak anggotanya 30. Banyak anggota himpunan semesta. Yang suka apel, saya beri nama huruf A, itu himpunan A. NA, banyaknya yang suka apel ada 18 orang. Suka belimbing, yaitu banyak anggota himpunan B, 20 orang. Nah, ada yang tidak suka. Tidak suka itu berarti komplement. Jadi kalau suka itu himpunan A, himpunan B itu suka. Kalau komplement itu tidak suka. Nah, tidak suka buah berarti dia tidak suka A, tidak suka B, tidak suka apel, tidak suka belimbing. Tidak suka dua-duanya. Itulah namanya komplement dari A gabung B. Jadi karena buah, buah itu boleh apel, boleh belimbing. Dia tidak suka, berarti A gabung B komplement. Bukan A irisan B lah ya. A gabung B komplement, itu ada dua. Nah baiklah, kita jawab pertanyaan A. Berapa orang yang suka apel atau belimbing? Jadi suka buah ini. Artinya, boleh suka apel saja, boleh suka belimbing saja, boleh dua-duanya, pokoknya suka. Yang suka ialah dihitung dengan rumus anak-anak, bahwa himpunan kalau ditambah komplementnya itu sama dengan semesta. Maka himpunan A gabung B itu diperoleh dari semesta dikurangi komplementnya. Gitu ya. Semestanya sudah tahu berapa? Semestanya tadi diketahui 30. Dikurangi yang tidak suka, 2. Jadi ada 28 orang yang suka makan buah. 28 orang. Begitu ya. Sampai di sini dapat tanya dulu. Baiklah. Terus siswa yang B, suka apel dan belimbing dua-duanya sekaligus. Ini kita gunakan irisan ya, karena suka sekaligus itu berarti irisan. Yang diarsir yang di tengah itu loh ya. Begitu. Nah, gimana caranya? Gunakan rumus yang ketiga tadi. Ini rumusnya. Bahwa banyak anggota A irisan B sama dengan banyak anggota A ditambah banyak anggota B dikurangi banyak anggota A gabung B. Ini semua sudah tahu anak-anak angkanya, sehingga kita bisa hitung berapa yang suka A irisan B, suka dua-duanya sekaligus. Baiklah, kita isi angkanya berapa tadi A? A-nya 18, yang suka apel ya. Yang suka belimbing 20, yang suka buah-buahan ya, dari yang dicari dari komplement tadi, ketemu 28. Maka hasilnya 10 orang. Nah, 10 orang itulah yang suka apel dan belimbing dua-duanya sekaligus. Begitu. Jadi dalam gambar nanti di tengah itu. Oke ya, begitu. Terus C, gambarkan diagram Venn. Anak-anak, diagram Venn-nya itu digambar dengan tanda persegi panjang begini. Inilah diagram Venn. Ada himpunan A, ada himpunan B, ada himpunan semesta. Nah, yang diisi dulu angkanya itu adalah selalu yang tengah dulu, yang gampang. Karena barusan kita hitung, yang suka dua-duanya sekaligus itu 10, yang tengah. Ya, tulis dulu anggota yang A irisan B, 10. Itulah A irisan B ya, 10. Kemudian himpunan A. Himpunan A itu beranggota berapa tadi? 18 orang. Himpunan A 18 orang. Sudah ada 10.
Berarti di sini tinggal 8. Sisanya. Oke, nanti Nana. Sekali lagi, saya ulangi. Tadi yang di tengah kan sudah tahu 10. Padahal himpunan A seluruhnya itu anggotanya 18. Berarti ini 10, ini 8. 18 kan di jumlah. Nah, ini lengkap. Anggota A 18. Dari 18 itu yang 10 suka dua-duanya sekaligus. Sekarang yang banyak anggota B. Banyak anggota B. Banyak anggota B itu seluruhnya 20. 20 ya. Tapi sudah ada 10 yang suka dua-duanya sekaligus, maka sisanya di sini tinggal 10. Nah, maka 10 ini. Jadi 8 tambah 10 18 yang suka apel, yang suka belimbing 20, yang suka dua-duanya sekaligus 10. Nah, tapi kalau dihitung anak-anak, berapa? 8 tambah 10 tambah 10 28. Benar, itulah yang suka buah kan 28. Padahal orangnya kan 30. Kemana yang dua lagi? Nah, yang dua lagi di luar. Yang tidak suka. Komplementnya tadi itu digambar di luar. Ditulis di luar. Jadi komplement itu di luar. Begitu. Terus, pertanyaan terakhir. Berapa yang suka apel saja dan suka belimbing saja? Nah, yang suka apel saja tentu saja yang 8 ini. Suka apel saja. Loh ini pak, ini suka apel dan suka belimbing dua-duanya sekaligus. Ya seluruhnya, seluruhnya tuh suka apel 18. Lain loh ya, ini suka apel saja 8. Ini suka apel dan belimbing sekaligus dua-duanya 10. Nah seluruhnya yang suka apel, pokoknya suka makan apel tuh 8 tambah 10, 18 itu himpunan A. Nah, maka kalian bisa jawab berapa banyaknya yang suka belimbing saja. Yang mana angkanya? Iya, betul. Yang 10 ini suka belimbing saja. Nah, ini 10 suka belimbing dan apel. Seluruhnya ini suka belimbing semuanya, 20 orang. Ya, jadi dari 20 orang itu, yang suka dua-duanya sekaligus 10. Yang suka belimbing aja 10. Oke, baiklah. Sampai di sini.